Di Terengganu, sedekat jelajah Ramadan keluarga Malaysia Terengganu FM diteruskan lagi dengan program Agihan Bubur Lambuk. Ia merupakan program bertemu komuniti pertama selepas negara berada dalam fasa peralihan ke endemik. Pengarah penyiaran Terengganu, Sabri Mansur berkata, majlis bermula seawal pukul 8 pagi menerusi gotong royong memasak 4 periuk bubur lambuk di Sumai Apartment Hotel Kuala Terengganu. Acara diteruskan dengan mengagihkan 2,000 bekas bubur lambuk kepada pengguna jalan raya yang melalui hadapan hotel berkenaan kira-kira 2.30 petang tadi. So, alhamdulillah kita mengadakan bubur lambuk ni dengan kerjasama erat dengan Sumai Hotel and Apartments dan juga dengan pihak polis trafik untuk mengawal lalu lintas. Dan bubur lambuk ini saya dipahamkan memang special kerana ia mengandungi campuran budu dan juga dengan paku, pucuk paku ke macam tu. Jadi kita harap dengan edarnya, dengan aktiviti kita mengedarkan bubur lambuk ini kepada orang ramai, setidak-tidaknya nombor satu, kita dapat meluaskan lagi kita punya jenama RTM, jenama Jelajah Ramadan, di samping kita punya apa ni pendengar-pendengar yang turut membantu memeriahkan. Sementara itu, pengarah Sumai Hotel Apartment Wan Nurdiana Wan Mahyudin menyifatkan program sebagai platform merancangkan kembali aktiviti ekonomi. InsyaAllah dengan industri makin elok, jadi dengan peningkatan kadar occupancy sekarang ini, kita harap kita pun peningkatan dalam jualan, dan di samping itu kita juga akan turut aktif untuk memberi lebih banyak sumbangan kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kita. Sempena sedekat jelajah Ramadan, keluarga Malaysia Terengganu FM juga turut meraikan 50 anak yatim dan miskin dalam majlis berbuka puasa di perkarangan RTM Terengganu. Mereka akan menerima baju raya sumbangan pusat pakaian hari-hari dan duit raya oleh QSR Brand Malaysia Holding Berhad serta Amanah Raya.